Tahukah Anda bahwa selera musik yang berbeda ternyata menggambarkan kepribadian yang berbeda pula? Itulah yang kali ini akan kita bahas. Salam Rahayu, dengan Dewi Sundari di sini. Apa kabar Anda? Saya doakan semoga selalu sehat dan senantiasa diberikan kemudahan serta kelancaran dimanapun Anda berada. Di sekitar Anda, pasti ada orang yang menyukai musik rock, ada yang menyukai musik dangdut, dan ada juga yang lebih menyukai musik pop. Tahukah Anda bahwa selera musik yang berbeda ternyata menggambarkan kepribadian yang berbeda pula? Itulah yang kali ini akan kita bahas. Kita mulai dari musik pop dulu. Aliran musik ini termasuk yang paling banyak peminatnya. Dan kebanyakan dari mereka, para penyuka musik pop, memiliki kepribadian yang terbuka, ramah, percaya diri, dan juga sederhana. Kebanyakan merupakan pekerja keras yang jujur, namun sayangnya kurang kreatif, pelin-pelan, dan cepat berpuas diri dengan apa yang telah dicapai. Tidak sedikit juga yang mudah terbawa suasana, gampang baper istilahnya. Lain lagi dengan mereka yang menyukai musik keras, misalnya rock atau heavy metal. Selera musik mereka mungkin terkesan garang dan urakan, namun di balik itu, kepribadiannya sangat sensitif. Kepeduliannya tinggi, penyayang, setia kawan, dan kreatif. Bahkan selalu bisa memanfaatkan hal-hal yang ada di sekitarnya menjadi sesuatu yang berguna atau bernilai seni tinggi. Untuk penyuka musik punk, karakter yang sering muncul adalah kebebasan dan solidaritas. Mereka saling menghargai antar sesama, meskipun banyak yang cenderung pendiam dan suka menyendiri. Sedangkan bila Anda adalah penyuka musik jazz, soul, atau blues, maka besar kemungkinan Anda memiliki harga diri yang tinggi. Sangat menghargai diri sendiri, selalu menginginkan kesempurnaan, senantiasa tampil elegan, dan teliti dalam memilih suatu hal. Kepribadian Anda tenang, dewasa, sekaligus romantis. Hal-hal yang bersifat mewah dan bernilai seni tinggi cenderung menarik perhatian Anda. Jenis musik lain yang belakangan ini semakin populer adalah musik dance floor atau EDM. Biasanya, orang yang menyukai jenis musik ini memiliki karakter yang bersemangat tinggi, jujur, tegas, serta bekerja keras. Pemikirannya juga cerdas, pintar berinteraksi, dan memiliki kreativitas tinggi. Sudah begitu, pandangannya sangat terbuka, terutama terhadap hal-hal yang berbau modern. Jadi bisa dikatakan agak berbanding terbalik dengan penyuka musik klasik. Sebab mereka yang menyukai musik klasik umumnya akan menyukai hal-hal yang klasik pula. Kepribadiannya sangat tenang, bahkan cenderung dingin, pendiam, dan tertutup. Karena memiliki pemahaman tinggi tentang seni, maka penikmat musik klasik ada kecenderungan menjadi pemilih, tetapi sikapnya tetap dewasa dan penampilannya sederhana. Beda lagi dengan penggemar musik hip-hop atau rap. Penampilannya jauh dari kata sederhana, bahkan bisa dibilang glamor dan selalu tampil beda, lengkap dengan perhiasan yang mencolok dan warna yang beraneka rupa. Tapi meskipun penampilannya mencolok mata, kebanyakan penyuka musik ini sangat cinta damai, serta memiliki jiwa sosial yang tinggi. Jadi di satu sisi ingin menjadi pusat perhatian, namun di sisi lain sangat mudah bergaul dengan banyak orang. Semangatnya ada, tidak sombong, dan ceplas-ceplos ketika berbicara. Terakhir, musik dangdut. Aliran musik ini peminatnya di Indonesia juga sangat banyak. Dan secara umum, kebanyakan penggemar musik dangdut memiliki kepribadian yang menyenangkan, percaya diri, sederhana, dan tidak neko-neko. Pembawaannya seru ketika bergaul, tidak sombong, suka bekerja keras, dan semangatnya selalu tinggi. Sama tingginya dengan rasa kebersamaan mereka. Nah, seperti itulah kira-kira karakter seseorang berdasarkan jenis musik yang disukainya. Setiap orang seleranya memang pasti beda-beda, dan sedikit banyak selera itu menunjukkan karakter pribadi kita. Katakanlah, misalnya saat ini Anda sedang menaruh hati pada seseorang. Kemudian Anda tahu yang bersangkutan menyukai jenis musik tertentu, maka paling tidak Anda bisa memperkirakan orang ini kurang lebihnya berkarakter seperti apa. Semoga bisa menjadi modal bagi Anda untuk melakukan pendekatan. Akhir kata, sampai di sini saya cukupkan sekian. Terima kasih banyak telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam rahayu.